Ini udah selesai. Sekarang aku cuma bisa berdoa, maksudnya mudah-mudahan keluarga yang ditinggalin ini jadi kuat ya, karena anak-anaknya juga masih kecil-kecil gitu kan. Terus aku juga belum tahu, mudah-mudahan, tapi itu memang sudah jadi rencanaku nanti kalau aku sudah bisa keluar dari Jakarta dan aku bisa nyampe ke Surabaya, aku pasti akan datanglah ke makamnya. Tapi ya situasi sekarang ya aku belum bisa ini. Roy, gue sangat bisa merasakan kesedihan di balik cerita ini, karena bagaimanapun kita pernah bareng-bareng ya. Iya. Ada Henry, ada Roy, ada gue yang pernah kita ngobrol bareng. Iya. Jadi berasa banget kedekatan kita gitu. Makanya ya kalau nggak malu menangis ya. Iya. Kalau aku sekarang sudah bisa inilah berusaha kuat aja deh. Tapi hari-hari itu, khususnya di hari itu aku dengar kabar itu, wah aku nangis sejadi-jadinya. Sampai istriku, ya dia berusaha nyenengin aku, terus ngambilin ngambil kacamata di mobil. Apa itu? Berapa lama sih saling mengenal, berkawan lama, bersahabat? Udah lama nih. Jadi kalau kita kan waktu Bumerang itu belum, waktu rilis album itu 8 Mei 94. Itu yang akhirnya kita menjadikan patokan. Karena habis itu kalau ditanya sama teman-teman pers itu kan, tanggal berapa nih lahir? Sementara kita kan nggak pernah, waktu kumpul nggak pernah mikirin tanggal berapa gitu kan. Nggak pernah ada declaration. Nggak ada declaration gitu. Jadi sementara kita ngumpul itu dari tahun 91. Jadi tahun 91 sudah Los Angeles, sudah bareng. Tapi akhirnya kalau ditanya ya kita pakai patokan album. Oh ya udah, album keluar 8 Mei 94 itu yang kita jadiin patokan. Ini ulang tahunnya Bumerang.